Saudara, di kawasan penimbunan sampah di kota Kairo Mesir, inilah pintu gerbang gereja Simon the Tanner. Simon yang menjadi alat ketika itu oleh Bunda Maria saat para petinggi gereja Ortodoks di bawah pimpinan Pope atau Paus Abraham, pemimpin gereja Ortodoks di sini mendapatkan ancaman dari raja agar bisa memindahkan bukit. Akhirnya bukit Mokattam bergeser, artinya Mokattam berpindah 3 km karena untuk pengembangan kota Kairo. Mereka berdoa, berpuasa 3 hari dan terjadilah mujizat seperti di kitab Matius 17 ayat 20. Jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, maka engkau bisa memindahkan gunung. Disebut juga gereja mujizat karena masih banyak mujizat, orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan di sini. Lihat sekelilingnya, salibnya. Ya, ini untuk menghormati mujizat berpindahnya Bukit Mokattam. Tuhan memberkati, mujizat masih terjadi.